lagi ada di daerah Jagakarsa. Yes. Ini di mana? Hah? Ini di mana namanya? Tempatnya apa? Namanya adalah Tongseng dan Sate Pak Tok. Pak Tok, Tok aja Tok. Pak Tok di Jagakarsa. Di Jagakarsa. Besti-besti, Anwar dan Randy Martin mau makan sate, tongseng, dan gulai di daerah Jagakarsa, Jaksel. Mau tahu kenikmatannya seperti apa? Yuk kita lihat, Besti. Basicnya adalah kuah gula ya. Kuah gula yang ditambahin bawang putih. Ya. Sama tomat. Rempah-rempah, jadi tongseng. Selain ada tongseng, dia punya sate bokir. Wow. Sate, sate, sate. Penikmat sate kambing pasti tahu dong senikmat itu kalau daging kambing di sate. Tuh lihat aja satenya yang lagi dibakar, manggil-manggil banget kan? Tunggu dulu, di sini Anwar dan Randy juga pesan tongseng kering sapi. Pasti bingung kan Besti, biasanya yang sering di tempat sate atau tongseng itu pasti daging kambing. Tapi kalau di sini itu daging sapi loh Besti. Cara masaknya juga masih menggunakan tungku arang, dijamin makin nikmat. Yuk ah, langsung aja kita cobain. Makan dulu yuk. Makan yuk. Wah, Besti ini udah datang sate punya Pak Toknya. Ya? Yes. Dia bumbunya kecap. Wow. Terusnya kasih apa namanya, bawang, cabai. Bawang, cabai. Biasanya kamu kalau makan tuh enakan yang apa ya? Yang kacang apa yang kecap? Kalau kambing gue tim kecap, kalau ayam kacang. Sama. Setuju kan? Setuju, lihat ya. Lemaknya mana ngegrenyoy. Guys, mari mam, bismillah. Aduh hai, lihat tuh daging kambingnya empuk banget pas digigit. Bumbunya juga nggak berlebihan, Besti. Besti kalau mau makan sate, tim bumbu kacang atau bumbu kecap nih. Kambingnya nggak alot. Matang, dagingnya gede-gede, tebel-tebel nih ya. Bener, teman-teman lihat deh. Oh. Jadi makin greget. Bumbunya juga pas, meresap. Satenya tuh beda sama yang lainnya. Ya betul. Iya kan? Ya betul. Dia punya daging tuh gede-gede. Udah gitu teksturnya bener kamu bilang. Tekstur tuh lembut. Biasanya kalau daging kambing kan agak maaf alot ya. Tricky dia, kalau iya. Masaknya nggak bener alot. Udah itu bau, dia enggak. Atau kematangan, gosong ya. Exactly. Ini komposisinya daging, lemak-lemak, dia pas masuk mulut melting, you know? Oke okay, guys. Makan pakai tomat biar enak seger ya. Ya boleh-boleh. Tomat ini buat penangkal kolesterol loh guys. Pake nasi tau? Tau ya. Menu utama tongseng sapi. Oh, gua bener. Langsung aja. Bikin geger dunia Indonesia Raya guys. Orang tuh demen yang barbar begini nih. Tuh. Buat wow. Kalian yang gak suka kambing, bisa order yang ini. Tuh lihat. Aku mau uyup kuahnya dulu ya. Kuahnya lihat, kuahnya tuh kental, agak sedikit merah karena memang mereka sedikit apa ya, agak lumayan banyak masukin kecapnya. Ayo kita makan yuk. Yuk yuk yuk. Bismillah, mari mam. I heard you got it bad for me. Dia ada daging, juga ada lemak-lemak. Ya. Mungkin kalau ini bisa dikuahi sama abangnya. Kita makan nih, sama nasi nih. Bismillah, mari mam. Besti tahu nggak sih kenapa sate tongseng dan gulai ada dalam satu penjual? Karena pada abad ke-18 ada saudagar dari Timur Tengah yang gemar sekali makan daging kambing atau domba dijadikan sate. Nah, sisa dari bagian kambing lainnya mereka juga jadikan tongseng dan juga gulai Besti. Dan ini acara tinggal segini katanya. Serius? Iya, yeah, udah nggak ada lagi sih. Nggak mau refill nggak bisa. Kontennya penuh. Iyalah. Karena banyak pengunjung. Iya. Wow. Lihat. Tomat-tomat hijaunya memberikan rasa kesegaran. Jadi rasanya tuh combining ya. Lihat. Campur wow. Semuanya. Nih, tomat hijaunya fresh. Apa? Fresh. Fresh. Fresh, fresh, fresh. Kayaknya guys, ada yang mabok kambing nih guys. Oh, you keeping it real. Tongseng, nasi, dan acar emang selalu bertemu di waktu yang tepat, Besti. Pedes manis dan asam segar dari acar. Bikin ramah di lidah. Kuah tongsengnya yang gurih manis, endul, Besti. Ditambah lagi ada potongan cabenya yang memberikan sensasi pedas di lidah. Wow! Gulai. Gulai kambing. Seruput-seruput ya. Bismillah, mari mam. Aduh. Gulainya enak banget, wangi. Wow, ini bumbunya mendok banget gulainya. Nih lihat ya, ada tulang iganya. Iga kambing super. Wuih! Belum apa-apa udah coplok, Mer. Mir, siapa? Wow! Tuh, lihat. Ayo, cobain ya.
Mari, Mam. Uy, lihat tuh Anwar sama Randi sampai grogot iga kambingnya. Siapa sih yang ikutan ngiler? Ini kambingnya enak banget dan lihat dong dagingnya tuh enggak pelit tebel. Ini sampai di luar mangkok nih sampai nongol begini. Bener. Ini porsi berapa coba? Wah, ini best deal banget, guys. Memang kalau untuk bumbu rempah-rempahnya pas kita makan tidak terlalu pedas. Kalau mau pedas langsung nyakrok sih cabenya. Tuh. Guys. Uy. Dagingnya tebal sama nasi, udah langsung kita makan, Randy. Iya, bukan lagi. Tuh, oh my God. Buat bestie yang pada ngiler dan kepo sama makanan endol ini, cus langsung aja meluncur ke warung sate Solo Pak To yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aduh guys, ini benar-benar rekomendasi banget ya. Buat kalian yang di daerah Jagakarsa, yang lagi pada pulang kerja, ya, bingung mau makan apa, butuh sajian yang instan, hangat, dan juga enak, ini. Tongseng Pak To. Yes. Jadi gimana, War? Sate dan tongseng Pak To di Jagakarsa, lu kasih nilai berapa nih? Oh iya bener, waiting list. Yes. Kita panggil abangin lu. Yes. Bang, jangan pada nyatet aja punya utang lu. Hey, bang, dengar gue nilai ya. Kita mau ngasih rating. Yes. Jadi sekarang kita mau ngasih rating untuk sate dan tongseng Pak To. Yang ada di mana nih? Jagakarsa. Jagakarsa. Dari 1 sampai 10, ratingnya adalah 10! Kebakaran dong. Berarti artinya bikin lapar. Approve. Ditungguin di sini sama Pak To ya.